Kuartus Johanan Rugby 7-11. Singapura. Kuat rugby 7-11 negara itu kembali beraksi ke saingan Siri Asia tahun depan. Seawal minit pertama, skuad rugby negara tersentak dengan try dan conversion Singapura, namun bangkit semula untuk satu try pada minit keempat. Bagaimanapun, Singapura menjarakkan kedudukan dengan satu lagi try dan conversion sebelum tamat separuh masa pertama untuk selesa 14-5. Babak kedua, Malaysia bangkit menguasai dengan satu try sebaik bermula sebelum menambah satu lagi try dan conversion selang 4 minit untuk mendahului. Meskipun Singapura cuba mengejar, rimau 7 menguatkan pertahanan sehingga tamat permainan untuk menang tipis 17-14. Kemenangan itu membolehkan Malaysia kembali beraksi ke Siri Asia tahun hadapan selepas tersingkir ke Trofi Asia tahun ini. Hanya juara Trofi Asia yang layak beraksi ke kejohanan Siri Asia.